Jadi ceritanya kayak gimana sih? Ada seorang tokoh namanya Akila. Dia itu tertarik banget sama yang namanya luar angkasa kan. Dia tertarik banget. Jadi dia saking tertariknya tuh kamarnya dia tuh astronot semua. Gitu semua. Pokoknya luar angkasa semua. Pada suatu hari dia ke sekolah, terus dia kasih tahu cita-citanya dia ke sekolah itu lagi tugas di sekolah kan. Jadi astronot. Tahu kenapa? Pasti karena baru nonton film Star Trek. Sejak aku kecil, opaku sering bercerita tentang ruang angkasa karena opa kerja di Bosya. Bosya adalah observatorium. Dia bersaingan sama satu temen namanya Reni. Nah, si Reni itu dia itu suka malas-malasin Akila gitu. Mereka tuh kayak bersaing, tapi Akilanya sih nanggep biasa aja. Slow aja. Ya slow aja gitu loh. Terus? Nah, terus suatu hari dia ke rumahnya Oma. Cucu Oma, cantiknya. Ya Allah. Nah, di rumah Oma-Omanya itu, dia diajarin ngaji. Jadi dia tuh tadinya ke rumah Oma-Omanya itu gara-gara dia pengen ngebuktiin ke Reni kalau Pluto itu bukan planet. Ada lomba-lomba kayak buat anak-anak muslim gitu. Ada lomba ngaji. Ini kayak apa sih karakternya? Gimana ya, dia ceria banget, terus dia anak yang sportif gitu. Terus dia tuh suka dijailin sama teman sekolahnya. Teman sekolahnya. Ya. Ini film pertama kamu? Yes. Gimana ceritanya kamu bisa gabung di sini, Nak? Pertama-tama aku kan dikasih tahu mama dulu, begini nih ada casting film, yang jadi Akila gitu kan. Oh, terus mama bilang mau ikutan gak? Terus aku kayaknya agak ragu sih. Terus mama bilang ikutan aja. Terus akhirnya udah berapa waktu aku kira gak jadi film ini kan. Gak jadi. Terus akhirnya taunya gak jadi, gak unggul sama pakai casting langsung. Kenapa sih kamu gangguin anak-anak ngaji? Kalau gak mau ikut ngaji gak apa-apa, tapi jangan gangguin dong. Kamu siapa? Baru sehari aja ikut ngaji disini udah ngesok. Kamu tanya aku, ha? Aku ini cucunya Pak Wibowo, direktur Bosya. Yang itu. Dan aku ikut pesantren disini selama liburan. Jadi jangan macam-macam selama itu. Apa yang sering mama kasih ke Akila ketika syuting? Aku tuh susah banget kan suruh ini. Kamu salah ininya, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Nah, aku gak kayak gitu, Om. Aku susah gitu dimasukin peran orang lain yang sebenarnya aku perannya gak kayak gitu. Jadi, mengapa aku mau jadi astronot, Akila? Aku mau adegan yang paling susah adegan apa? Aku belum sih, kayaknya kan belum terlewati, tapi menurutku ya scene 60. Scene 60 itu yang kayak gimana sih? Yang dia kasih opanya kasih pencerahan ke dia dan aku jadi aku dikasih pencerahan ke opanya untuk yang ngaji itu dia opanya kasih. Action. Allah yang besar.